tekan kono. Di mana? Mbak Tati. Kok kebetulan aku ketemu Mas Miko gitu loh. Oke. Okay. Mas Miko lagi main ketipung lu penak wong itu. Aku emang lagi nganggur, yang kedua lagi butuh. Jadi geleman aja. Aku JM. J ini apa itu? Jermo. Kita lihat dari namanya aja udah kelihatan genrenya apa, pasti dangdut. Enggak salah. Apa sih? Kita biasanya kalau ngobrol-ngobrol ini harus ada apa tuh? Salam dari Tropical. Nah, ini salamnya gimana itu? Oke, salamnya ya. Gimana tuh? Tropical Forest. Salam lestari. Aku melok. Oh, balik. Yo. Ayo Mas Igo. Oke. Okay. Ya. Yuk, gas. Rapto, Tropical Forest, salam lestari. Itu kenapa kok salam lestari? Jadi itu seperti kalau di Arab assalamualaikum. Masya Allah. Kalau di Sunda, kalau campur asun ya kan. Kalau di Jawa, kalau di Tibet namaste. Tropical Forest. Salam lestari. Lestari sak ngertiku iku ya itu sapaan apa tuh? Persahabatan. Oke. Okay. Di saat kita ada di manapun, kita ada di Okay. Sungai. Kita di panti pijat. Jangan nangis. Kayak inget panti pijat itu langsung nangis. Bayar akeh nek gak sepiro. Nek aku marani Mbak Lestari to. Oh, tekan kono. Di mana? Mbak Tati. Kakak, yo wis cukup. Ngomong-ngomong soal kita ngobrolin soal nama nih Tropical Forest sama dengan salamnya, salam lestarinya itu. Siapa sih yang awal memberi nama Tropical Forest? Itu duluan Tropical Forest apa duluan merek dari minyak? Oh, awal nama Tropical Forest dari satu komunitas pencipta alam sebenarnya. Oh gitu. Kampus kita di mana tuh? Boleh disebutin? Boleh lah. Widya Gama. Warga itu Jakama. Padahal kan sepi kok terkenal. Oh, dari Widya Gama. Berarti ini satu kampus semua enggak? Awalnya ya. Sak kampus toilete siji. Awalnya satu kampus dari komunitas pencinta alam sama UKM seni di Widya Gama. Kalau di Widya Gama nama UKM-nya itu apa, Mas? UKM apanya? Seninya. Sanggar Asma sama Mapalanya Widya Pala. Oh. Jadi awalnya memang teman-teman Widya Pala kalau bermain musik ke sanggar. Kebetulan yang UKM musik kan aku sama si Andre. Nah, dulu itu awalnya itu siapa dulu? Awalnya siapa aja nih? Jadi awalnya Mas Unyil, kebetulan Mas Unyil nggak bisa datang karena dia harus rehat dulu. Mas Unyil sebagai? Vokalis. Vokalis, ya. Jadi memang kita sering nongkrong antara Mapala sama Sanggar ini kan. Okay. Terus teman-teman Mapala kalau pengen ngejam-ngejam bermusik itu di Sanggar. Nah. Kita yang nemenin, aku sama Andre ngejam-ngejam. Lama-lama jadi band. Tapi nama Tropical Forest tuh udah ada, cuman belum terbentuk band sebenarnya. Nah, dari awal yang sampai sekarang masih ada itu siapa aja? Aku, Mas Koko sebagai Andre, aku gitaris. Andre bass. Mas Andre bass. Mas Unyil vokal. Baru muncul dan masuk Mas Andre, Mas Miko. Oh, Mas Miko dulu. Mas Miko sama Sandri bareng. Mas Miko dulu. Bareng. Matu bareng enggak sih? Masuk bareng enggak sih gitu loh. Maksudnya bareng. Salam lestari. Sama dulu itu Mas Koko. Mas Miko sama Sandri waktu itu. Kebetulan drummer kita waktu itu
Vicky ex Flanela. Itu kan Mas Vicky-nya mengundurkan diri karena dia memang udah terlalu sibuk bisnis apa itu burungnya permanuan. Ya, permanuan lah. Oh, arek gantangan. Arek gantangan, tapi enggak iso. Enggak iso ngikuti kita akhirnya kok kebetulan aku ketemu Mas Miko gitu loh. Oke. Mas Miko lagi main ketipung itu enak wong iki mainnya. Mbok diapino perkusi ngono loh. Ketipung suling-suling. Jadi lucu. Apa itu? Sejak aku masuk di TF itu waktu aku lagi ngedram. Lagi ngedram. Di state. Oke. Dia di samping. Sampingnya dia iya tuh. Terus aku di BCI. Iya. Contoh sama ada orang lain. Jadi gini ya, ini ngedram kan aku ngatakan ini. Sam, aku butuh drummer, Sam. Aku langsung ngomong. Kukurno geger. Terus ikut sumpah-sumpah sendiri. Iya. Sama waktu itu sama siapa Mas Miko? Aku lagi ngiringin si siapa itu? Freddy ya, Freddy. Freddy Mercury. Freddy. Ya, Freddy Marley. Freddy Marley. Itu pemain dia penyanyi solo reggae dari Flores. Oh. Jadi kebetulan main di Malang yang ngiringi yang ngedram Mas Miko gitu. Oke. Okay. Dan aku nonton, aku ke stage tak parani samping panggung wes, aku butuh drama sih. Dan langsung gak basa-basi mari ngedram. Kapan latihan? Satu itu ada dua kemungkinan. Satu emang lagi nganggur, yang kedua lagi butuh. Saya geleman anjir. Saya kan perkenalan saya dulu sama Tropika. Wow. Siapa? Serius ini di Malang siapa yang enggak ngerti Jad Miko itu siapa? Sebenarnya Jad Miko sih, tapi panggilannya Miko gitu loh. Sekarang Pak Jo. Pak Jo. Ya. Oh, gitu. Pak Jo. Saya setiap beberapa dekade ganti. Ikut itu jadi baik kan. Di kongen baik. Bosen rek. Celana aku anyar, celana anyar. Terus baru Mas Adit itu masuk gimana? Mas Adit personel paling muda sih. Paling muda ya. Jadi ya, waktu kita ada penggarapan album ketiga. Heeh. Di saat kita awal-awal menggarap lagu, sekitar konsepnya satu lagu, dua laguan, ternyata pemain keyboard kita yang dulu, dia lagi sibuk. Oke. Dan dia mengundurkan diri karena nggak bisa mengikuti schedule Bekerja. Kita untuk proses. Oke. Akhirnya, aku iseng-iseng sih sebenarnya, ada beberapa teman-teman yang udah masuk di mencoba untuk masuk di apa di TF untuk ngisi keyboardnya. Aku iseng teringat teman ini dulu juga pernah ngeband sama aku. Oh, yang ngirin tadi itu bukan beda bukan, lagi. Bukan beda. Dia anak rumahan ini. Dia nakalnya cuma langsung ke panti pijet, lagi panti pijet. Kenapa kok panti pijet? Tapi ganti lagi lokalisasi terus enggak ya. Jadi dia memang anak rumah, dia kan memang sukanya di depan komputer, gak mau kemana-mana. Sih. Ini keyboard QWERTY apa keyboard apa sih? Nah, sebenarnya dia keyboard QWERTY. Terus aja, kamu mau. Dia udah lama gak main musik. Oke. Okay. Dan baru masuk lagi ke TF, ya dia baru main musik lagi. 2000 berapa itu Mas Adit? 2019. Sama Mas Adit sempat bikin album belum? Ya ini ya, album ketiga itu sepuluh yang isi keyboardnya dia. Oke. Mameru ya, Mas Adit nggak ikut. Nah balik lagi ke nama Tropical Forest. Awalnya itu dari mana itu Mas Andre? Nama Tropical Forest. Itu komunitas pencinta alam. Oke. Okay. Mereka punya divisi. Oke. Okay. Mereka punya divisi kayak gunung hutan, divisi panjat tebing, divisi gua, kusur gua. Nah, yang buat ini divisi gunung hutan, makanya namanya hutan tropis Tropical Forest. Oh, alah. Dan visi awalnya dulu nama Tropical Forest ini untuk apa awalnya? Emang buat ngejam apa emang? Untuk mereka saja sebenarnya. Jadi sebuah komunitas itu aja. Komunitas itu ya karena mereka sering ngejam ke kita. Akhirnya. Ayo kita buat band aja, ya udah namanya ini aja. Namanya ini aja, Tropical Forest. Tropical Forest mulai tahun berapa sih, Mas? 2003 ya? 2003, tapi itu baru nama Tropical Forest. Tapi sebelumnya, ketika belum punya nama Tropical Forest, itu kalian itu ngeband mulai tahun berapa berarti? Oh, saya sama Koko kalau gandengannya saya dulu. Dari masih ngeband-ngeband yang ini kalau dia yang dicecet mukanya dulu, tahu enggak? Tahu. Licin pakan, licin pakan. Dia yang dicet hitam gitu, terus buat jadi setan gitu. Musik grau-grau kayak gitu. Ya. Walah. Kita basic kita semua nih, enggak semua sih, saya sama Koko basicnya di metal. Di metal. Baru pindah genre itu pun prosesnya panjang. Nah, jadi ya, saya ingat Koko ini
Gitaris yang paling benci main encet-encet dulu. Sekarang paling cinta dia main encet-encet. Paling cinta dia. Jengjet ya. Saya juga gitu. Ini bassnya reggae gimana ya? Kan nggak pernah. Akhirnya kita berproses belajar dan bisa. Oh gitu. Jadi dari awalnya berapa orang berarti? Awalnya berlima. Ya, lima ya. Berlima sekarang jadi berenam. Berenam. Ketambahan yang paling muda sendiri Mas Adit. Gokil. Tepuk tangan dong buat Tropical Forest. Nah, mulai tahun 2003 sampai tahun 2021 ini. Itu udah berapa kali ngeluncurin album? Album 3. Album 3. Album 1. EP 1. Terus ada beberapa single. Yang single banyak sih, single Arema ya. Single. Ya beberapa single. Ada beberapa single. Nah, yang tidak masuk di album juga. Nah, itu yang paling cepat diciptakan itu lagu apa kalau boleh tahu? Paling cepat. Ya paling cepat. Paling cepat entah itu liriknya, entah itu proses ketika mixing, masteringnya, recordingnya. Mulai dulu sampai sekarang. Paling cepat. Selamatkan negerimu ya. Enggak. Lumayan. Ya. Yang gampang ya Mahiru itu enggak pakai latihan langsung masuk recording. Maksudnya coba aja ya apa sih Mas Andri? Paling cepat. Iya. Tapi emang temanya jauh dari genre kita sebenarnya. Ini memang kita bikin lagu ini akustik gitu loh. Emang versinya yang kayak musik senja gitu lah. Oke, buat santai, buat rileks. Kalau anak zaman sekarang ngecil. Ngecil. Ah, itu. Ngevibes. Ya. Terus itu Mas, kalau soal lirik itu digarap secara barengan apa mungkin salah satu, mungkin Mas Koko punya lirik akhirnya dipresentasikan ke teman-temannya, diremukin. Kalau selama ini kebanyakan dari vokalis ya. Jadi Mas Unyil. Mas Unyil bikin lirik atau kadang curhatan apa ya? Dia kan suka sering bikin status gitu, mamanya di Facebook ya. Facebook, kata, Twitter. Kak sengojo koncone moco. Iki koyo oke gini. Dikaitno musik ya udah kita garap bareng. Si Andre juga kadang dia juga rajin nulis lirik. Terus ada beberapa lagu yang emang kan kita kadang diminta bikin lagu kayak theme song gitu ya. Okay. Ada beberapa. Itu kita langsung rebukan. Nulis oh. Mas Miko nulis. Ini nulis. Udah digabungin. Oh, iki enggak perlu. Oh ya udah jadi bikin chord-nya. Jadi kalau sekarang kita udah berkembang juga, apalagi yang sebelah saya ini ya Wak Jo ini udah jadi penulis kayaknya. Widih. Kamu mau saya tulis? Apa deh? Ya kayak manglo aja. Spontanitas itu. Tapi tetap kita saring semuanya. Soalnya banyak joroknya. Jadi mungkin apa gimana Mas? Kalau untuk kebaikannya Tropical Forest, okay. Semua apa tulisanmu apa? Ya, kita sharing. Oh, ini okay. Ini kayaknya enggak perlu nih coret. Oh, ini bagus nih, ambil. Ada saya juga gitu. Oke. Okay. Oh, coret. Sama yang sharing ya, ini semua personil. Ini kan pasti banyak kurasi-kurasinya nih. Hmm. Ini salah satu kuratornya mungkin Mas Andri nih di sini nih. Ada enggak satu lagu yang waduh iki enggak cocok mbek Tropical Forest, tapi lagu itu sebenarnya enak gitu loh. Ada enggak kira-kira? Okay. Maksudnya lagu itu direkam apa enggak? Enggak direkam di Tropical Forest, akhirnya dibuat koleksi sendiri. Jadi mungkin liriknya akhirnya nganggur. Oh, kalau itu mungkin lagu pribadi. Nah, saya dulu punya beberapa lagu yang memang enggak bisa enggak masuk di KF. Okay. Nah, sekarang pun terjadi lagi sama dia. Yang gimana ini? Tapi enggak masuk. Yang gimana? Enggak bisa ngasih TF. Yang gimana itu? Ya kamu nyanyi sendiri aja. Yang benar memang gitu. Bisa jadi dia. Emang lagunya kayak gimana? Ya belum rilis sih, jadi enggak enak. Ya biasa sih terjadi kalau dia. Biasanya di personal. Pribadi kita yang kan karena kan ada kan beberapa band itu ketika lagu ini nggak cocok sini nggak cocok, akhirnya mereka bikin side project sendiri, entah itu solo kari itu sama
itu sama ini. Oh gitu. Ya. Berarti selain di Tropical Forest, Mas Miko ini kini sebukannya apa berarti? Saya bikin cumi mie babi. Wah, terus penjual arak di Parungku. Enggak, namanya siapa? Apa? Cumi mie Candul itu. Oke. Okay. Itu ada araknya juga. Okay. Terus jual kopi tropis. Wis. Wis pakai ya? Pakai. Ya iku sih. Terus aku JM. J-nya apa iku? Jermo. Guyu. Jermo. Khusus lanang. Kamu masuk loh sebenarnya. Kalau dilihat dari tampilannya oke nih. Banyak loh teman-teman engkoh-engkoh lah itu yang suka model gini. Ngene iku biasanya payulan. Balik terus ya, Pak. Lagu itu tadi loh, lagu yang yang enggak dirilis tapi sekarang mungkin contoh mungkin masih ada yang diingat gitu. Diingat siapa ini? Ya Tropical Forest, enggak tahu Mas Miko atau siapa. Kemarin sih ada kita bikin waktu kita ada tur ke Flores. Nah, kita ada tur ke Flores itu kita dapat support satu pesawat, satu kapal pinisi, okay, untuk kita ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo untuk berputar-putar di pulau-pulau itu sih. Akhirnya kita sepakat bikin lagu untuk kapal itu. Apa tuh? Ingat namanya kan? Sayang Katanya. Gimana tuh? Ya. Laut biru terampar luas, pulau yang indah bertebaran, angin pantai menyejukkan, sayang katanya oh indah. Ref ayo. Sayang katanya mengagumkan, kesuwen justru menampakkan pesona alam, menikmati sunset saat senja dan berucap sayang katanya pesona alam Indonesia, sayang katanya anugerah alam Nusantara. Sayang katanya, baik siapa itu lirik? Semua, semuanya. Oh, urunan gitu. Iya, kita kasih kertas, pulpen, satu alinea, satu minum. Waduh, kuat. Enggak ada putih, putih. Enggak ada menang dodolan iki lho. Susah nyebut mereknya. Mereknya. Apa mereknya apa? Paling iku-iku ae. Muter. Itu 2000 berapa itu? 2020. Desember. 2019 akhir. 21 kan sekarang? Januari. Oh, awal Tanya. Tahun. Kan itu kan kita pulangnya kan 2021. Oh, enggak selama di sananya. Iya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong soal tur paling jauh Tropical Forest ke mana? Wes gini-gini. Labuan Bajo ya? Labuan Bajo terus Balikpapan. Balikpapan. Nah, selama tur ini kan pasti banyak sekali momen. Nah, ketika tur ini siapa yang paling sering bangun siang? Konser yang paling apa namanya? Paling tidak dilupakan. Mungkin saat kalau privat itu biasanya sama Aziz. Iya, kalau privat itu sama Aziz. Ikut. Kalau enggak sama Aziz sama Didi. Jadi ngene. Aduh sedih. Ngomongin soal karya terbaru dari Tropical Forest itu apa? Karya terbaru sabar karena sabar di saat hujan deras dia akan reda, pelangi akan muncul. Asyik. Jadi di saat kita akan mengalami segala